Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wijaya Lubis. Saya sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini merupakan tayangan dari laporan PPL 1 saya di Mandua Deli Serdang. Berbicara dengan Mandua Deli Serdang. Mandua Deli Serdang terletak di Jalan Raya Komplek Pemkab Tanjung Garbus 1, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Letak spesifik dari Mandua Deli Serdang yaitu berada di Komplek Pemkab Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur Komplek Pemkab Deli Serdang, sebelah barat laut perumahan warga, sebelah barat daya kota Lubuk Pakam. Wow. Injau dari letaknya, letak Mandua Deli Serdang ini berada di kawasannya strategis ya, yaitu berada di Komplek Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan langsung berhadapan dengan Jalan Lintas Medan yang memudahkan akses menuju madrasah. Berada di lingkungan Komplek Pemkab Deli Serdang membuat Mandua Deli Serdang menjadi sekolah yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Bukan main, karena sangat berdekatan dengan kantor-kantor yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Bukan hanya itu, lokasi belajar juga yang jauh dari pemukiman membuat suasana pembelajaran menjadi kondusif dan tenang. Kemudian juga letaknya bersebelahan dengan Masjid Sultan Taf Bashar Shah, yang mana masjid tersebut sangat populer di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Ya, masjid yang berbentuk lapas Allah itu. Setelah mendengar dari gambaran umum tentang Mandua Deli Serdang, kita akan beralih pada sejarah singkat berdirinya Mandua Deli Serdang. Mandua Deli Serdang yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1996 ini ternyata menyimpan perjalanan yang cukup menarik. Sebelum dikenal sebagai Mandua Deli Serdang seperti saat ini, madrasah ini ternyata pernah berganti nama sebanyak 2 kali. Pada saat itu, Kanwil Departemen Agama berusaha untuk mendirikan sekolah madrasah di setiap kabupaten. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan dan mengingat animo masyarakat yang positif sehingga pemerintah berusaha untuk merealisasikan hal tersebut. Apabila dilihat dari Diknas, untuk menciptakan lembaga pendidikan ini terlebih dahulu harus ada, setelah itu siswa. Namun dalam hal ini sebaliknya, guru dan siswa sudah ada. Akan tetapi, bangunan pada saat itu masih belum memungkinkan. Sebenarnya, cikal bakal sekolah berbasis madrasah itu sendiri sudah ada, yaitu sebuah madrasah yang berstatus swasta dengan nama swasta YPM Batang Kuis yang berada di Jalan Medan Batang Kuis atau dekat kantor pos Batang Kuis yang telah berdiri selama 3 tahun. Namun, hanya saja masih ada 1-2 ruangan dan itu pun dari swadaya masyarakat. Madrasah inilah yang kemudian dilirik oleh pemerintah. Dan pada tahun 1955, YPM Batang Kuis ini dinegerikan dengan nama Man Lubuk Pakam yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah melalui kantor pemerintahan agama Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 1996, nama YPM Batang Kuis berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Pakam dengan Kepala Madrasah Dr. Andus Burhana S. Dan didirikanlah bangunan madrasah tersebut di Jalan Karya Agung Komplek Pemkab Deli Serdang yang menjadi lokasi madrasah sekarang. Dan sampai saat ini merupakan satu-satunya madrasah aliyah negeri yang ada di Lubuk Pakam di bawah pengawasan Bapak Dr. Andus Haji Buaihi. Kemudian pada tahun 2018, Man Lubuk Pakam berubah menjadi Mandua Deli Serdang. Dan saat ini di bawah naungan Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Burhanuddin MPD. Di lahan dengan luas 8.875 meter kuadrat ini, Mandua Deli Serdang memiliki jumlah 33 rombel dengan seluruh siswa 1.172 siswa. Selain itu, Mandua Deli Serdang memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan MIA, jurusan IIS, dan jurusan IIK. Selain itu, sarana dan prasarana Mandua Deli Serdang terdiri dari 37 buah, yang mana diantaranya baik berupa ruang belajar, ruang perpustakaan, lab komputer, pentas kreasi, lab bahasa, musola, asrama, tahfizul Quran, dan banyak lagi. Begitulah kira-kira hasil dari pelaksanaan program praktik lapangan 1 dari yang sudah saya laksanakan di Mandua Deli Serdang. Untuk itu,
mungkin bisa menjadi wawasan buat kita semuanya. Terima kasih untuk segala perhatian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.